Halo anak-anak semua, selamat pagi. Jumpa lagi dalam ibadah online Diocesan Purwokerto. Bisa berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Walaupun dalam keadaan yang menakutkan, yang mencekam, yang tidak menentu ini, tapi percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam ibadah pagi ini, kita akan memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh kakak-kakak dari STT Soteria yang pasti akan sangat membuat kita bersuka cita. Dan kita akan dengar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa ya. Tuhan yang baik, kami sangat berterima kasih kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kami kembali untuk bisa mengikuti ibadah online pagi ini. Makan pimpin acara ibadah pagi ini dari awal hingga akhirnya. Mohon beri kepada kami sukacita yang dari surga, supaya melalui ibadah kami, kami boleh mendapat berkat yang luar biasa dari Engkau, yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Selamat beribadah, enjoy!
Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Miss berharap kalian semua bisa tetap sehat dan selalu semangat. Nah, adik-adik, kalian lihat tidak? Ada apa sih di depan Miss ini? Nah, lihat tuh, ada rumah-rumahan, ada tempat pensil, ada figur foto, ada juga gantungan kunci, kalung dari batu-batuan, ada juga alat musik, ya, ada juga lukisan, ya. Nah, semua ini bisa kalian buat dengan apapun yang kalian ada di rumah kalian masing-masing, ya. Tidak perlu harus membeli. Misalnya tidak ada mainan, ya, kalian juga bisa membuat mainan dengan menggunakan barang-barang bekas, ya. Misalnya dari dus bekas, mungkin dari styrofoam, dari spons, ya. Mungkin juga dari botol-botol bekas, ya, dari batu-batuan, ya. Dan juga mungkin dari manik-manik, dari lukisan yang ada. Kalau tidak mempunyai kanvas, kalian juga bisa menggunakan kertas gambar atau buku gambar. Nah, kalau kalian tidak mempunyai alat musik, kalian juga bisa membuat alat musik ini dengan menggunakan botol bekas, dan juga kalian isi batu-batuan atau apapun di dalam untuk bisa membuat bunyi, ya, dan jadi alat musik kalian. Oke? Okay? Ya. Kita akan lihat cerita kita nanti, ya, dengan menggunakan kreativitas ini. Oke. Okay. Nah, adik-adik, setelah kita melihat kreativitas yang diberikan Tuhan kepada kita, mau kan kita berkreasi dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya untuk berkreasi membantu banyak orang. Nah, kita lihat ya, dari mana sih sebenarnya kreativitas ini berasal? Nah, kalian tahu nggak sih siapa sih yang menciptakan kreativitas seperti ini? Ya, kreativitas yang diberikan kepada manusia, siapa sih yang menciptakan? Nah, benar adik-adik, yang menciptakan itu adalah Tuhan Allah, ya. Tuhan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya, ya. Jika Tuhan Allah itu kreatif, maka kita manusia juga kreatif, ya. Kita memiliki akal budi maupun juga memiliki hati nurani, ya. Kita manusia yang berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, ya. Kalau manusia itu diciptakan sempurna, ya. Manusia itu diciptakan untuk menjadi kreatif, ya. Nah, kita lihat dari Kejadian 1 ayat 27, ya. Adik-adik, kita buka sama-sama dari Kejadian 1 ayat 27. Sudah dapat? Ya, kita bacakan sama-sama. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, adik-adik, kita lihat dari Kejadian 1 ayat 27 ini, ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi, manusia itu diciptakan menurut gambarnya, jadi serupa dengan dan segambar dengan Allah, ya. Tuhan itu kreatif, kita juga kreatif, ya. Nah, kita juga mau belajar dari Om Paulus di dalam kitab dalam Perjanjian Baru di dalam Alkitab ini, ya. Kita lihat dari Efesus, ya. Efesus 2 ayat 10. Ayo kita sama-sama membaca Efesus 2 ayat 10. Sudah dapat? Ya, kita mari baca-bacakan sama-sama, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, adik-adik, kita lihat dari Efesus ini, ya. Efesus ini juga merupakan salah satu surat yang salah satu kitab yang ditulis oleh Om Paulus ini, ya. Nah, sebelum Om Paulus ini bertobat, ia banyak membunuh orang-orang Kristen. Tetapi setelah ia bertobat, ia malah banyak memberitakan firman Tuhan, ya. Ia banyak mempertobatkan orang-orang menjadi percaya kepada Tuhan, ya. Dia begitu berani memberitakan firman Tuhan kemanapun ia pergi, ya. Sampai ia harus ditangkap dan dipenjara, ya. Nah, adik-adik, menurut kalian kalau masuk penjara enak gak? Tidak enak, ya, tidak bisa berbuat apa-apa mungkin, ya. Nah, tapi Om Paulus ini berbeda, ya. Ia masih tetap bisa bersuka cita dan ia masih tetap bisa menuliskan surat di dalam penjara, ya, kepada
jemaat-jemaat yang ia mulai, yang ia rintis di Efesus itu, ya. Nah, ia masih bisa memberitakan firman Tuhan meskipun ia di penjara. Ya, bukan hanya memberitakan firman Tuhan di dalam penjara saja, tetapi dia juga bisa memberitakan firman Tuhan ke orang-orang di luar penjara, ya. Nah, menurut kalian bagaimana sih caranya bisa memberitakan firman Tuhan di luar penjara padahal Om Paulus ini ada di dalam penjara? Coba bayangkan. Nah, itu semua kan kreativitas dari Tuhan Allah, ya, yang menciptakan kita semua manusia, ya, terutama Om Paulus ini untuk memberitakan firman Tuhan di luar penjara, ya. Ia begitu berani dan juga ia juga memberitakan firman Tuhan melalui surat, ya. Ia mengirimkan surat kepada orang-orang di luar penjara, ya, meskipun banyak halangan dan rintangan, ya. Ia mengirimkan surat ini dan surat ini bisa tetap sampai ke orang-orang jemaatnya di Efesus, ya. Nah, Om Paulus ini begitu banyak yang memberikan kreativitas kepada kita, banyak memberikan teladan kreativitas kepada kita, ya, untuk membantu orang-orang yang di luar penjara, untuk menguatkan dan menghibur orang-orang yang di luar penjara, ya. Dia mengingatkan kita di dalam surat Efesusnya, ya, dalam kitab ini yang tadi kita baca, bahwa kita harus terus bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Kita harus terus memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kita harus terus mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, mau kan kita dipakai Tuhan juga seperti Om Paulus untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Nah, menurut kalian, ya, apa saja sih cara kalian, ya, yang bisa kalian lakukan kalau misalnya kalian melihat ada orang yang sakit gitu, ya, ada yang sakit. Nah, kalian bisa melakukan apa untuk orang itu? Kalian bisa membantu orang apa untuk orang itu? Nah, benar adik-adik, ya, ada yang menjawab kalian bisa memberikan obat-obatan, ya, mungkin makanan, ya, buah-buahan, ya. Nah, itu benar sekali, ya. Nah, itu menunjukkan kalau kalian kreatif, ya. Nah, Tante Miss mau menuliskan kata kreatif, ya. Kreatif kalau kalian sudah kreatif. Nah, ini, ya, kreatif. Terus menurut kalian apalagi, ya, yang kalian bisa lakukan kalau kalian nih melihat teman kalian bersedih, menangis, ya. Teman kalian berduka, ya. Apa sih yang bisa kalian bantu kalau melihat teman kalian seperti itu? Nah, betul adik-adik, ya. Ada yang menjawab, kalian bisa menghibur, ya, mendoakannya, ya, menguatkannya, ya. Betul sekali itu adik-adik, ya. Tuh, kalian salah satu, kalian juga kreatif untuk membantu orang lain, ya, membantu teman kalian. Ya, sekali lagi, Miss tulis kata kreatif untuk apresiasi kalian, ya. Apresiasi kalian sudah menjadi kreatif. Nah, hebat, ya, kalian, ya. Nah, terus ada satu hal lagi nih. Kalau Miss mau tanya, ya, kalau ada orang, ya, yang kelaparan, ya, mungkin, ya, orang yang kedinginan. Nah, kalian bisa bantu apa? Kalian bisa berbuat apa sih untuk orang itu? Misalnya orang itu kalian belum kenal nih. Misalnya kalian lihat di jalan, ya, orang itu kedinginan dan kelaparan. Apa yang bisa kalian perbuat? Nah, betul adik-adik, ya. Ada yang menjawab, kalian bisa memberikan makanan dan juga pakaian. Wah, hebat sekali, ya. Benar, itu merupakan cara kalian menjadi kreatif, ya. Nah, Miss mau tulis lagi kata kreatif karena kalian sudah begitu kreatif membantu orang lain, ya. Kalian sudah bisa menjadi alatnya Tuhan, ya. Kalian sudah memperhatikan orang lain. Nah, ya, satu lagi, kalian jadi kreatif. Adik-adik, kita lihat dalam Efesus 2 ayat 10 tadi, kita lihat bahwa kita adalah ciptaan Allah. Maka dia ingin kita menjadi miliknya. Nah,
Sebelum kita percaya, kita memiliki pikiran yang sempit ya. Tapi setelah kita percaya, kita diubah pikiran kita untuk memandang dunia ini dan juga sekitarnya untuk bisa melihat kebutuhan dunia ini dan juga seisinya dan sekitar kita. Kita lihat kebutuhan mereka, kita akan peka melihat kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Seperti Tuhan memandang kita, ya, maka kita juga memandang orang-orang yang ada di sekitar kita, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, untuk membantu mereka. Kita diberikan kreativitas oleh Tuhan Allah untuk menolong, membantu orang yang membutuhkan, orang yang kekurangan, orang yang memerlukan hiburan maupun dan juga pertolongan, baik itu jasmani maupun rohani. Nah, adik-adik, bayangkan jika kita semua ya hidup di dunia ini saling membantu orang lain, tentu dunia ini akan menjadi indah dan juga kita menjadi alat representasi Allah untuk membantu orang lain. Maka nama Tuhan juga akan dimuliakan dan juga orang lain bisa percaya melalui kita. Nah, adik-adik, mau kan kita menjadi alatnya Tuhan ya untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain ya. Nah, sebelumnya kita juga harus peka melihat kebutuhan orang lain itu dan kita minta kepada Tuhan ya, kita berdoa kepada Tuhan untuk diberikan hikmat, diberikan kreativitas untuk membantu orang lain ya. Kita juga bisa melihat apa masalah mereka dan kita bisa membantu mereka. Nah, jikalau kita tidak bisa membantu mereka, kita mungkin bisa sharing ya dengan orang tua kita, kakak kita, saudara kita, bagaimana cara untuk membantu orang lain yang akan kita bantu. Nah, adik-adik, kita ingat ya. Jadi kreativitas itu bukan hanya masalah dari seni dan musik saja, tapi juga kreativitas seperti yang Tuhan mau ingin kita lakukan, seperti berdoa untuk orang lain, untuk membantu orang lain juga ya, membantu dari segi jasmani ya, mungkin seperti makanan, pakaian ya, uang dan sebagainya, dan juga mungkin dari segi rohani ya, seperti kita mendoakan orang lain itu, kita menghibur orang lain itu, kita membacakan mereka firman Tuhan ya, kita memberitakan mereka firman agar mereka bisa percaya kepada Tuhan dan mereka juga bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oke, adik-adik, mau kan kita bersama-sama dengan Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan ya, diberikan Tuhan hikmat untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus dan juga membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, adik-adik, sekarang Miss mau mengajak kalian untuk membuat aktivitas. Nah, asik kan kalau membuat aktivitas ya, pasti kalian suka semua ya. Nah, sekarang Miss mau mengajak kalian untuk membuat puzzle ya. Puzzle yang bentuknya roket ya. Kalian tahu kan roket? Nah, roket itu seperti pesawat yang terbang ke luar angkasa ya. Bukan pesawat terbang biasa, beda ya. Jadi pesawat ini ke luar angkasa, dia sampai ke bulan dan sebagainya ya. Nah, kita lihat ya. Sekarang kita mau sediakan juga ya kertas ya. Ada kertas putih, ada kertas warna ya. Kalau kalian tidak ada kertas warna ya, kalian bisa menggunakan kertas putih. Nah, kalian gunting bentuk ya, misalnya seperti segitiga ya, terus seperti kotak ya, seperti kotak seperti ini, dan juga jajaran genjang seperti ini ya. Ada juga, kalian juga buat segitiganya bukan hanya yang besar ya, tapi juga kalian buat segitiga yang sedang, dan juga kalian buat segitiga yang kecil seperti ini.
buat dua buah ya. Oke, nah kita mulai ya adik-adik. Pertama ya, kalian ambil segitiga yang sedang ini ya. Oke, segitiga yang sedang ini kalian tempelkan di atas ya, paling atas untuk kepala roketnya. Setelah itu kalian ambil segitiga yang besar ini ya, ada dua segitiga besar, kalian tempelkan di bagian tengahnya ya, bagian tubuh dari roketnya itu. Nah, kalian tempelkan seperti ini. Setelah itu kalian tempelkan juga ini kotaknya nih, kita lihat kotaknya. Nah, kotak kalian tempelkan di tengah, bawah dari segitiga yang besar tadi ya. Setelah itu kalian ambil segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil ini ada dua, kalian tempelkan di samping-sampingnya ya, samping-samping dari roketnya ini. Buat roket tadi, kita juga bisa membuat pasel kuda ataupun bunga atau pasel manusia, pasel apapun ya. Kita bisa menggunakan kreativitas kita untuk membuat apapun ya. Demikian juga kita mau mengingat kalau kita juga bisa menggunakan kreativitas kita untuk membantu orang lain ya. Karena Tuhan sudah menciptakan kita, maka kita bisa jadi kreatif. Ingat ya pesan Miss hari ini ya, karena Tuhan sudah menciptakan kita semua, maka kita bisa menjadi kreatif. Nah ya, pesan Miss, be kreatif ya, be kreatif. Nah adik-adik, firman Tuhan sudah selesai sampai saat ini. Nah sekarang Miss mau ngajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Oke adik-adik, kita sama-sama masuk dalam doa. Ya. Bapa, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan kami agar kami boleh peka akan kebutuhan orang-orang di sekitar kami, agar kami juga diberikan hikmat oleh-Mu Tuhan untuk boleh membantu orang lain yang kekurangan maupun orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Ya Tuhan, tolong kami semua Tuhan, untuk kami bisa menjadi alat-Mu yang Kau pakai untuk boleh memuliakan nama-Mu, dan boleh melalui kami orang lain boleh percaya kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tetap semangat dan selalu sehat. Oke? Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan yang mengingatkan Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain. Jangan kendor ya. Anak-anak tetap melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker. Kalau kita keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Anak-anak, sampai di sini dulu ibadah kita pagi ini. Jumpa lagi di ibadah online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.